Ini pelajaran favoritku. Aku emang bakat ngegambar. Wah, gambar Jennifer bagus amat. Unicornku kelihatan jelek. Kok dia bisa pinter gambar gitu ya? Gambarnya hidup banget. Gak seperti aku. Dia lagi nyalurin bakatnya sekarang. Apa karena bajunya yang nyeni ya? Aku juga bisa. Lihat nih. Nah, gimana tampilanku? Apa gambarku jadi lebih bagus? Ternyata enggak juga. Dia nguasain semua keajaiban seni. Aku juga bisa pakai dua tangan. Ayo kita mulai pestanya. Ah, mau enggak keluar garis kok sulit ya? Sia-sia. Aku payah. Udahan aja lah. Kecuali... Lihat spidol itu, warnanya berbaur. Nah, aku tahu harus ngapain. Kalau kamu ambil dua spidol warna dan nempelin kedua ujungnya, warnanya akan bercampur. Lihat warnanya kalau dicampur biru, akan jadi warna apa ya? Saatnya kita cobain deh. Lihat campuran warnanya. Dan aku cuma butuh satu spidol. Yang oranye kelihatan bagus. Siapa seniman berbakatnya sekarang? Kamu pernah lihat yang kayak gini? Beres! Lihat nih karyaku. Wah, itu unik banget. Aku tahu, makasih. Itu hasil ujianku. Aku tahu pasti bagus nilainya. Mama bakal bangga banget. Kalau gini terus, aku bakal jadi ranking 1. Hah? Ini nggak mungkin. Aku pasti dihukum. Lihat nilaiku itu. Kamu tahu apa artinya ini semua? Sepatunya ngerusak panggung ah. Alah, sok pintar. Wah, ini buruk banget. Tidak. Gak sia-sia belajar. Kalau kamu? Bentar ya. Gak bisa ngasih tahu dia kalau aku gagal. Kecuali itu dia. Dengan sedikit kreativitas, tempel seloti pada huruf F-nya. Tekan biar rapi dan rata. Terus tarik selotipnya dengan cepat. Saatnya ngerubah huruf F. Nah, itu mendingan. Gak ragu lagi buat pamer. Hey Annie, aku dapat A juga. Lihat. Keren. Ranking satunya kembar. Permisi, apa kamu Jennifer? Kamu ditahan. Gak seharusnya aku bohong. Harus kubalik ini. Selamat datang kembali nilai F-ku. Nyaris aja. Target sedang minum dengan seorang laki-laki. Jelas lagi PDKT nih. Alfa, aku ada kejutan untukmu. Bunga. Wah, makasih. Aku suka banget. Laki-laki itu telah membeli bunga untuk Target. Bentar ya, aku ke belakang dulu. Alfa, maksudku Target telah lenyap. Pasti dia diculik. Hanya itu penjelasan satu-satunya. Aduh, dia pasti butuh bantuan. Aku kok nelpon polisi? Aku kan mata-mata. Oh, aku harus gimana nih? Aku kembali. Oh, dia cuma ke kamar kecil. Sini ku bantuin. Wah, tadi itu bikin stres. Gara-gara buku ini nih aku jadi kehilangan dia. Hey, kurasa aku ada ide.
Oke, buku, saatnya kamu dibetulin. Cukup pakai pisau ini dan potong mata burung hantunya. Bagus, udah gitu aja. Nah, buka sampulnya. Lalu nyalain kamera ponsel dan atur di sini. Saatnya menguji konfigurasi buku catatan baru. Berhasil! Aku bisa lihat yang terjadi sambil tetap nutupin wajahku. Yes, penemuan keren buat mata-mata. Aku bakal memata-matai seluruh area ini. Oke, posisiku siap. Sekarang alat penyadapku. Panggil aja mikrofon mata-mata. Akhir-akhir ini banyak mata-mata beraksi. Astaga, masa dia ngomong gitu sih? Kayaknya poster-poster ini harus ditempel. Kini semua orang bisa waspada sama mata-mata ini. Aku bakal menangkapmu, mata-mata. Aduh, polisi. Harus sembunyi nih kalau nggak mau ketahuan. Hoodie ini bakal nyelamatin aku. Hoodie-nya mesti dimodif nih. Lipat tudungnya kayak gini. Lalu taruh rambut palsu ini di sini. Saatnya keterampilan menjahit ala mata-mata. Aku lulusan terbaik di kursus jahit untuk mata-mata loh. Cukup jahit ini semuanya. Udah sampai ujungnya, beres. Hoodie ini bakal nyelamatin aku dari petugas. Kenakan aja hoodie-nya. Rambut ini lumayan juga ya. Situasi aman, saatnya keluar. Aku bakal tangkap mata-mata ini kalau memang itu tugas terakhirku. Hei, apa kamu lihat mata-mata ini? Kayaknya aku lihat orang yang mirip dia di sana. Fiuh, nyaris aja. Kayaknya karir mata-mataku belum berakhir. Kebanyakan soda bisa bikin perut sakit. Nih, abisin dong. Udah gak kuat lagi. Gini aja. Mau seru-seruan gak? Latihan balikin botol yuk. Oke, mulai. Balik. Bisa lah. Enggak. Coba. Lihat nih. Melambung. Sial. Wah, celengannya. Yah, pecah. Parah sih. Gimana dong? Kok malah jadi gini? Tabungan ibu buat beli mobil tuh. Santuy aja. Aku ada ide. Cuma pakai ini kok. Beneran. Potong botolnya jadi dua, terus buang labelnya. Lem potongannya sampai rata. Wah, sip! Pasang bagian bawahnya. Kalau udah kering, lubangi tengahnya. Terus, kasih warna pink biar cantik. Pasang juga kupingnya. Lucu kan? Wadaw, oke banget! Ibu pasti seneng deh. Ibu datang. Asik, bentar lagi beli mobil baru. Dia nggak ngeh. Udah kayak gendong gajah aja. Kinclongnya. Lah, colokin kemana ya? Pakai insting aja deh. Bakal pas nggak ya? Ah, gampang kok. Masangnya udah bener belum tuh? Biarin aja. Yang penting nyala. Heh? Eva? Nggak gini juga kali masang kabelnya. Duh, bakal jatuh nih. Kamu nggak apa-apa kan, Sof? Kayaknya. Sedotannya buat aku ya. Pasti kabelnya rapi kok. Ambil sedotan. Masukin ke peraut pensil. Puter-puter nyampe ujungnya. Jadi lentur kan? Wow, mantul! Oke, sekarang pasang di kabelnya. Kalau gini kan jadi rapi. Enak dilihat kan?